Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ada satu lagi pemasangan antena parabolik. So, di mana rumah ni baru je siap. So, saya tengah tunggu tuan rumah dia datang. Sambil saya menunggu tuan rumah dia datang, saya danlah dulu buat kerja-kerja kecil-kecil ni. Balut aluminium coil ni dahulu dan pasang dulu rangka-rangka untuk antena parabolik ni. So sambil tu kita tengoklah kawasan dia dulu sini macam mana. Kita tunggu tuan rumah dia datang dan nanti kita try speed test dahulu dia punya bacaan signal dia. Okay, tuan rumah ni dia pakai modem B310. So masa saya on modem dia ni, dia lock kepada 900 MHz untuk band 8. So jom kita tengok band 8 dia punya speed dia macam mana. Sebab dia bawa modem dia dekat sini, speed dia semua dalam bawah 30 Mbps lah. Kalau paling tinggi pun waktu malam. Waktu siang kalau kata band 8 dapat macam ni 9.8 Mbps saja. So untuk upload dapat dalam lebih kurang bawah 10 Mbps macam tu lah. So diorang nak duduk sini nak target 30 Mbps macam rumah sewa. Sekarang ni rumah sewa dia pakai Unify Fiber. So nak tengok line dia tu macam dekat Unify Fiber sana. Okay, ni tadi untuk bacaan signal band 3. So kita tengok speed untuk band 3 pula macam mana. Okey, macam sekarang ni saya akan test satu per satu band. Tengok band mana yang boleh pergi jauh tanpa antena. Tanpa antena parabolik. Macam sekarang ni band 3 dapat dalam 10.8 Mbps. Untuk upload dia tu agak slow jugalah. Daripada modem yang dipakai sekarang ni modem Huawei B310. Kalau tengok dekat sini, untuk band 3 speed slow dan upload pun slow. Download slow, upload pun slow. Sekarang ni saya nak cuba test kepada band 7 pula. Okay. So kalau tengok dekat sini, band 7 dia punya bacaan signal dia macam ni. So kita pergi kepada speed test dan kita tengok dia punya signal dan untuk dia tengok speed untuk band 7 pula. Okey, kalau tengok dekat sini speed band 7 ni agak cemerlang lah. Tanpa menggunakan antena pun speed dia boleh cecah sampai 20 Mbps macam tu. Okey, tapi ada waktu dia dia punya tuan rumah ni bagi tahu slow lah. Bila malam je okey, macam sekarang ni dalam keadaan time okey pun dalam 23 Mbps. So dia nak maintain dalam 30 Mbps pun dah cukup. Okay, macam sekarang ni saya dah pasang antena. So saya cuma nak setting saja. Nak setting tengok nak hala ke mana. Dan kemudian kita akan kemas-kemaskan wire lah. Okay, macam sekarang ni saya dah siap setting apa semua. So saya pun dah kemaskan wire. Dah tebuk dia punya dinding, masuk ikut dinding dalam. Okay, kita tengok sini dah kemaskan wire apa semua. So saya lock kepada band 7 sebab saya tengok band 7 yang speed dia maintain untuk speed dia lah. Okey, sekarang ni kalau tengok Huawei Manager untuk bacaan signal band 7, saya dapat macam ni lah dia punya signal dia. Okey, kemudian kita pergi kepada speed test. Ni speed test yang tadi, kita try buat speed test lagi sekali. Kita tengok dia boleh pergi sampai berapa. Okay. So maintain lah dalam kira 30 ke atas tu speed dia maintain, tak ada drop sampai 30 ke bawah. Itu yang penting. Sebab lepas ni dia nak bawa dia punya barang-barang rumah dia yang lama, rumah sewa, TV apa semua yang menggunakan device wifi apa semua, nak menggunakan speed 30 Mbps ke atas lah. Macam Unify Fiber yang dia sewa, rumah sewa dia sekarang ni. Okay, so ni result dia. Okay, jangan lupa
subscribe saya punya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.